cantik kawalan Syahrul Sahari. Syahrazin sekali lagi. Hantaran tinggi tepat kepada penjaga gol Lim Vichat tadi. Jelata kita kecewa ketika pasukan kita tewas kepada Myanmar dalam perlawanan pertama. Satri gerakan pasukan Brunei Darussalam. Syahrazin. Ini peluang Brunei Darussalam. Dan akhirnya tandukan sepisit tadi memberikan Brunei Darussalam sepakan surut yang kedua. Terus kepada Effendi Haji Yaakob. Najib Haji Tarib. Masih lagi dalam permainan pasukan Brunei Darussalam. Adi Said sebetulnya tadi. Masih lagi mengawal. Gerakan baik tetapi tandukan Syahrazin tak menjadi kali ini. Memang Syahrazin kepakarannya tandukannya cukup membahayakan bagi pasukan lawan. Tetapi setakat ini belum menjadi tandukan Syahrazin ini. Manakala pasukan kedua belum dapat dipastikan sama ada Brunei Darussalam, tidak mustahil, Timur Leste maupun Laos. Jadi kita akan mengharapkan pasukan Brunei Darussalam ini akan mampu melakukan sesuatu. Oh, satu kena mencemaskan. Oh, gol! Kesilapan pertahanan kita di menit yang ke-23 melalui pemain nomor 12 Pramoni Udun. Kita saksikan nanti seolah-olah pemain-pemain pertahanan kita belum bersedia. Kita saksikan ulang tayang ini. Pemain nomor 14 seolah-olah belum bersedia. Muhammad Elmi Zambin tadi sepatutnya dapat mengawal hantaran tadi tetapi terlepas. Mudah bagi Pak Moni. Kita saksikan gagal diselamatkan oleh Wardon Yusuf tadi dan memberikan kelebihan bagi pasukan Kemboja 1-0 di menit yang ke-23. Pasukan kita memerlukan kemenangan untuk memberi harapan yang cerah. Karena ada dua perlawanan yang akan kita hadapi lagi. Sekali lagi pasukan Kemboja, satu lagi percobaan yang cukup mencemaskan tadi. Pemain nomor 10, Q Suken, ketua pasukan, membuat percobaan dari jauh. Kita saksikan ulang tayang ini. Bagaimana pemain ketua pasukan membuat percobaan. Mujur sepakannya tersasar sedikit walaupun saya rasa Wardon siap sedia menanti. Ilmi Zambin. Ini peluang baik tetapi... Oh, bagaimana? Walaupun terlepas tadi dekapan penjaga gol Kemboja tadi bertembung antara Syahrazin dengan Lim Vichat. Walaupun bola tadi terlepas dari kawalan Lim Vichat, tetapi tidak bersedia pula rakan-rakan yang lain. Dan permainan terpaksa dihentikan buat seketika. Pengadil dari Jepun, Takayama Hiroshi. Kita saksikan ulang tayang ini. Pertembungan berlaku antara Syahrazin dengan Lim Vichat. Tetapi permainan terpaksa dihentikan. Rosman kami sekali diberi peranan untuk membuat sepakan. Satu ruang yang cukup baik untuk melakukan sesuatu. Sama ada Rosman ataupun... Ya ini dia Rosman Kamis, pemain veteran bagi pasukan Brunei Darussalam. Rosman, oh tidak. Pemain nomor 6, peluang. Oh, sayang tadi satu peluang baik bagi Brunei Darussalam untuk menyamakan kedudukan melalui tandukan Syahrazin tadi. Sayang, kita saksikan ulang tayang. Syahrazin tadi, walaupun terlepas dekapan Lim Vichat tadi, tetapi belum cukup untuk menewaskan beliau dan akhirnya memberikan sepakan surut yang ke-6 untuk pasukan Brunei Darussalam. Satu peluang terbaik bagi pasukan Brunei Darussalam di menit yang ke-36 tadi. Sepakan surut. Masih lagi peluang Brunei Darussalam untuk melakukan sesuatu.
dan akhirnya gerakan pantas pemain Kamboja memang membahayakan. Ditolak tadi pemain Brunei. Osman masih lagi dalam permainan. Dapat dikawal. Cantik. Peluang tepat kepada Lim Vichet ini. Sepakan untuk Brunei Darussalam. Di menit ke-44. Bagaimana kali ini? Masih lagi. Dan akhirnya dapat dikawal sana oleh pertahanan Kamboja. Dan dipersilakan pula Muhammad Afi Aminuddin untuk memberikan sepakan kepada pasukan Kamboja ini. Satu gerakan pantas bagi pasukan Brunei Darussalam. Peluang baik. Sayang tadi Sarazin ataupun tidak. Sarazin sebetulnya yang mempunyai peluang terbaik. Kita saksikan berpunca daripada Najib Haji Tarib. Tetapi tandukannya tersasar dihadang oleh Sepichet untuk memberikan sepakan surut yang pertama di separuh masa yang kedua ini. Kita harapkan Rosman Kamis akan dapat melakukan sesuatu. Rosman, peluang. Oh sayang, satu lagi peluang terbaik. Sarazin sekali lagi. Kita mengharapkan pasukan Brunei Darussalam akan mampu melakukan sesuatu, terkena palang pula. Rosman terkena pula salah seorang pemain Kamboja tadi dan sudah pasti mengalami kecederaan. Mungkin sepakan Rosman begitu kencang terkena pemain Kamboja dan memberikan sepakan kepada pasukan Kamboja ini. Dan sekaligus dapat mencatatkan satu gerakan baik bagi Kamboja. Bahaya bagi Brunei. Mujur dapat dikawal sana oleh Wardon Yusuf. Agak lalai sedikit pertahanan pasukan kita ini. Mujur pengalaman Wardon menyelamatkan keadaan. Kalau tidak sudah pasti memberikan satu lagi tugas yang rumit bagi pasukan Brunei Darussalam. Satu keadaan yang cukup mencemaskan. Kita perhatikan bagaimana Wardon seolah-olah dapat ataupun mengagak kedudukan bola tadi walaupun dibantu oleh rakannya. Rosman Kamis masih mengawal tadi. Rosman terus kepada Helmi. Peluang Adi. Adi. Oh, peluang. Sayang masih lagi dalam permainan. Oh, sayang. Sudah beberapa kali peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan ataupun mungkin kerana kegigihan penjaga gol. Itu peluang baik bagi Muhammad Aminuddin tadi pun terlepas terkena penjaga gol Kamboja. Sepakan surut. Syahrul Sahari. Cantik. Rosman. Mengawal Rosman. Peluang Brunei Darussalam semakin merempuh. Dan terus kepada pemain Brunei Darussalam. Mengawal permainan ketika ini setelah ketinggalan 0-1. Syahrul Sahari mengawal. Cantik. Peluang. Masih lagi mengawal. Bagaimana kali ini? Gol! Akhirnya berjaya. Berjaya pemain nomor 18 saya rasa. Iya. Aminuddin Zakwan Tahir. Aminuddin di menit yang ke-55 berjaya menghidupkan peluang Brunei Darussalam. Rembatannya Aminuddin Zakwan Tahir. Pemain Syahrul ataupun peluang. Ini peluang baik bagi Brunei Darussalam. Oh, sayang tadi percobaan yang cukup baik bagi Azwan Saleh. Tersasar sedikit. Kita saksikan ulang tayang ini. Azwan Saleh. Sepakan cukup kencang tetapi dapat ditepis oleh penjaga gol. Lim Vichet tadi. Masih mengawal pasukan Brunei Darussalam. Peluang. Gol! Gol untuk Brunei Darussalam.
pemain nomor 19 saya rasa. Pemain nomor 19 kita kurang pasti. Oh, sorry, maafkan saya. Pemain nomor 14 Zambin. Helmi Zambin, maafkan saya. Helmi Zambin berjaya menggegarkan gawang. Kita saksikan pergelutan berlaku. Cantik tadi. Gagal diselamatkan oleh penjaga gol. Sahrazin masih lagi mencarikan gol pertama untuk beliau. Tetapi sudah cukup membantu rakan-rakannya. Sahrazin. Peluang Sahrazin. Ini lagi peluang baik. Masih lagi terbuka. Dan akhirnya dipersilakan pula pemain Brunei Darussalam. Ternyata pertahanan Kemboja agak goyah. Sepakan Adi Syed tadi dapat ditepis oleh penjaga gol Lim Wichet tadi. Goyah nampaknya pertahanan Kemboja setelah seringkali menerima tekanan dari pasukan Brunei Darussalam ini. Cantik dikawasan oleh Muhammad Afi Aminuddin. Ini peluang baik bagi Brunei Darussalam. Adi. Masih lagi Adi. Sayang Adi terlalu cepat membuat hantaran walaupun Sahrazin belum bersedia untuk menerima hantaran tadi. Pemain yang mewakili pasukan Brunei di PMM dalam Liga Singapura. Rosmin Kamis tadi balik pada Syairul Sahari. Syairul menghantar ke belakang kepada Effendi Haji Yaakob. Peluang baik Adi sekarang terlepas Adi. Syairul Sahari masih mengawal. Cantik hantar lintang. Peluang, ini peluang. Bagaimana kali? Gol ketiga Azwan Saleh di menit yang ke-69. Azwan Saleh berjaya menjadikan gol ketiga di menit yang ke-69. Semakin selesa kedudukan pasukan Brunei Darussalam setelah ketinggalan 0-1 kepada Kemboja tadi. Tetapi tiba-tiba mereka bangkit di skor masa kedua menjadikan 3 gol setakat ini. Azwan Saleh dengan kepekaran sepakan kirinya berjaya menggegarkan gawang. Gagal diselamatkan oleh Lim Wichet tadi. 3-1 sekarang. Masih lagi menantikan arahan daripada pengadil perlawanan. Rosmin Kamis saya rasa. Rosmin. Oh sayang, maksudnya kepada Sahrazin. Tak sampai kepada Sahrazin. Sekali lagi Brunei Darussalam. Oh. Satu lagi keadaan yang cukup baik tadi. Percobaan dari Helmi Zambin. Cukup baik tapi belum dapat memberikan jaringan keempat untuk Brunei Darussalam. Membuat pertukaran kali ini pemain nomor 20. Satu keadaan yang cukup baik bagi pasukan Brunei Darussalam untuk menambahkan jaringan setelah setakat ini mengatasi Kemboja 3-1. Di separuh masa kedua seolah-olah mereka dikejutkan. Ini dia peluang pasukan Brunei Darussalam. Tidak dibantu, sayang tadi. Pemain nomor 7 tidak dibantu. Satu lagi peluang Brunei Darussalam untuk menambahkan jaringan. Pantas pemain nomor 10 bahaya bagi Brunei Darussalam. Cukup mencemaskan. Bagaimana kali ini? Mujur dapat dihadang secara oleh pertahanan pasukan kita. Cantik hadangannya tadi. Saya rasa Helmi Zambin tadi yang bergerak laju dan peluang terakhir untuk Kemboja. Tapi kita mengharapkan pasukan Brunei akan mampu bertahan. Oh, gol! Gol kedua. Jadi kedudukan sekarang 3-2. Sayang tadi pasukan Brunei Darussalam. Kecewa Wardun Yusuf. 3-2 sekarang, hanya tinggal beberapa saat ataupun seminit saja lagi. Perlu berhati-hati juga pasukan Brunei Darussalam. Dalam saat-saat begini memang tekanan kepada pasukan yang sedang mendahului. Apatah lagi kita hanya
berpisah satu gol. Saya rasa permainan akan dihentikan bila-bila masa. Pengadil dari Jepun masih lagi mengarahkan untuk meneruskan permainan. Cantik. Itu dia usul penamat. Tiga mata berharga. Dan pasukan Brunei Darussalam berjaya mencatatkan kemenangan yang pertama mengalahkan Kemboja 3-2. Jaringan dibuat di menit yang ke-56 melalui Muhammad Aminuddin, 62 melalui Muhammad Elmi dan 70 melalui Azwan Muhammad Saleh. Manakalah gol kedua bagi Kemboja di sasar akhir Kembo. Jadi ini bermakna pasukan Brunei Darussalam berjaya mengutip tiga mata. Dan sudah pasti akan bertemu dengan dua lagi perlawanan, yaitu pada 11 hari bulan hari Kamis ini bertemu dengan Laos pukul 4.30 petang. Dan perlawanan terakhir ialah bertemu dengan Timor Leste pada hari Sabtu bermula pukul 7.30 malam, insyaAllah. Jadi salam hormat dari kami, majulah sukan untuk negara. Jumpa lagi.